di video kali ini aku mau nge-review body care dari local brand yang probably kalian tuh udah tahu. Soalnya ini tuh banyak brand ini tuh banyak dipakai oleh influencer-influencer, selebgram dan juga artis-artis, yaitu Scarlett Whitening. Nah, aku udah ada 3 produk, yaitu ada body scrub, ini yang pemansa. Habis itu ada brightening shower scrub yang pomegranate, dan juga ada body lotionnya, ini yang freshy. Ketiga produk ini fungsinya itu untuk mencerahkan kulit. Jadi nanti aku bakal tunjukin before after pemakaian, jadi kalian bisa lihat bedanya apa. Dan aku juga bakal explain wanginya, terus tunjukin ke kalian teksturnya secara close up abis gini. So stay tuned. Dan semuanya tuh wangi-wangi banget, serius. Kayak yang body scrub sama body lotionnya, I'm not sure how to explain the smell. Tapi dia tuh kayak wangi bunga-bungaan, kayak floral gitu loh. Yang freshy sama yang romansa ini. Dan kalau yang shower scrub ini dia lebih kayak fruity, kayak buah-buahan. Dan aku suka banget karena wanginya tuh segar gitu. Nah, abis gini aku bakal tunjukin pemakaiannya. Jadi aku bakal pakai body scrubnya dulu, abis itu aku pakai shower body scrub, dan terakhir aku bakal pakai body lotionnya. Jadi di semua produk Scarlett Whitening by Felicia Angelista ini, dia ada kandungan glutathione. Jadi apa sih glutathione itu? Glutathione itu antioksidan yang bisa melawan pembentukan pigmen melanin
Jadi biasanya semakin banyak pigmen melanin di kulit seseorang, itu yang membuat kulitnya lebih gelap. Selain glutathione, juga ada kandungan vitamin E yang fungsinya untuk melembabkan dan juga menutrisi kulit kita. Dan kalian gak usah khawatir, karena semua produk Scarlet Whitening itu udah terdaftar di BPOM and not tested on animal. Dan harganya itu juga terjangkau banget. Jadi satu produk ini harganya Rp75.000. Kalian bisa beli di Shopee atau di online shop lainnya. Overall aku suka banget sama produknya, karena dari wanginya itu tuh semuanya wangi banget. Terus dari teksturnya dan juga menurutku hasilnya itu termasuk instan ya. Maksudnya kita tuh bisa lihat perbedaannya sebelum pemakaian dan juga setelah pemakaian, itu kulit kita tuh jauh lebih cerah gitu. Tapi of course kalian harus pakainya rutin supaya hasil yang lebih maksimal. Okay guys, sekian review dari aku. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe my channel. And see you on my next video.